silahkan back to my YouTube channel. Hari ini aku mau bikin ati ampela mercon. Yuk simak resep dan cara bikinnya. Ini bahan-bahannya. Yang pertama pasti ada ati ampela yang udah direbus. Ini pakai jahe direbusnya biar dia baunya nggak amis. Kemudian ada cabai rawit dan cabai keriting, disesuaikan aja sesuai dengan kepedasan yang kalian mau. Terus ada bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, lengkuas sedikit aja dan jahe sedikit aja. Terus ini ada gula, garam dan penyedap. Penyedapnya aku pakai Masako ya. Ini ada tomat, daun jeruk, daun salam dan serai. Untuk takaran lebih detailnya ada di sebelah. Yang pertama cara bikinnya, ini kita alusin dulu ya guys, kita blender dulu. Oke, kita langsung pindah ke dapur ya. Kita blender bawang merah dan bawang putihnya. Ini lengkuas sama jahenya nggak usah karena akan kita geprek nanti. Masukin juga cabai rawit dan cabai keritingnya. Cabainya ini sesuai dengan selera pedas masing-masing ya. Kita kasih air sedikit aja. Ini kita blendernya kasar aja ya guys, nggak usah halus-halus banget. Nah udah jadi. Nah sekarang aku mau potong-potong ati ampelanya. Ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing aja. Aku potongnya kecil-kecil, tidak beraturan. Oh iya, sedikit tips juga ya buat kalian yang nggak suka sama ati. Kalau masak, ditipis-tipisin aja atinya biar nggak kerasa banget. Jadi lebih kerasa ke bumbunya, bukan ke atinya ya. Dan waktu rebus juga harus pakai jahe yang diiris-iris ya. Kalau misalnya cuma pakai air biasa, nggak diapa-apain, itu tetap amis meskipun sedikit. Kalau dipakein jahe itu amisnya bener-bener hilang dan enak banget. Kita nyalain kompornya. Ini minyaknya dikit aja, cuman 3 sendok makan. Setelah minyaknya panas, kita masukin bumbu yang udah di blender. Ingat ya, kita pakai api sedang aja, jangan terlalu besar, nanti gosong. Jangan lupa diaduk ya, biar nggak gosong bawahnya. Aku paling suka kalau masak tumis-tumis tuh pakai wajan legend ini guys, karena bener-bener enak, nggak lengket-lengket gitu. Meskipun pakai wajan yang anti lengket pun kadang masih lengket dikit-dikit, atau karena aku belinya yang murah ya.